Señores, señores, welcome back to apa, Ben Spencer Hockey Channel. Hari ini mungkin udah banyak yang libur ya. Oh, libur apa? Lebaran. 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 Oh ya, selamat lebaran ya. Selamat ya. Lebaran buat semuanya yang udah menunaikan ibadah puasa ya. Selama udah sebulan ya udah merdeka ya. Iya. Udah boleh nih, udah boleh berarti. Udah ngapain? Udah enggak usah ini ya. Puasa lagi. Gua usah puasa, gua usah tutup-tutupan deh. Bayar utang, bro. Oh iya, udah. Utang puasa. Oh iya. Sekalian hebat, mantap ya. Hari ini balik lagi sama gua sama Henry, kita bakal ngapain ya hari ini? Kita mau nge-review mobil yang satu ini. Lumayan, udah lumayan sering ya. Lumayan sering juga kita review ya. Cuman ada beberapa versi yang kita review, yang kali ini juga beda-beda lah ya, beda-beda produksi dikit. Produksi dari kita ya. Yes, produksi dari kita. Nah, itu mobilnya. Jangan. Bukan. Ini kuncinya. Ini mobilnya. Langsung. Boleh dijelasin sedikit kan, sebentar aja. Tipe apa? Tahun berapa? Ini Innova tahun 2012. Stok kita juga. Mm-mm. Kenapa kita suka banget sama Innova yang tahun 2012 itu? Karena mesinnya, menurut gua, modelnya paling manis buat dilihat ya. Modelnya, grillnya masih grill kecil, terus diapa-apain juga enak gitu loh. Maksudnya diapa-apain bukan di macam-macam ini. Diapa-apain tuh ambigu banget bahasa. Iya, diapa-apain. Ya pokoknya bisa di. Kayak lu kan suka apa-apain. Terus. Terus, gue belajar dari siapa? Belajar dari lu. Nah, diapain? Tahun. Semuanya masih standar, masih ada. Maksudnya yang dirubah cuman ringan-ringan aja lah, maksudnya buat daily driver aja. Yes. Yuk kita cobain aja, langsung. Langsung aja ya. Ini tahun berapa ya? Udah tadi. Oh udah, tipe udah semua ya. Dah, yuk langsung. Oke, kita udah di dalam kabinnya Innova 2012 ini, dan kita udah modif dikit lah ya. Modifnya juga modif ringan lah ini, hitungannya santuy. Maksudnya cuma dust tag, intercooler, downpipe, ya standarnya modif mobil diesel. Nah ini yang tipe V ini, Innovanya udah lumayan ya. Yoi. Udah wood panel, udah saya juga ada cetek, udah nggak kompor, udah nggak model kompor ya. Iya, terus ini juga ada wood panel, udah cakep. Terus di situ kalau yang 2012 tuh udah ada airbag di atas itu, terus yang ini nih. Iya. Terus sama sedikit ya audio lah kita pasangin biar. Nah mobil ini tadinya mau go buat main buat sama event tadinya. Mobil ini makanya kita dandanin sesuai yang kita suka gitu. Akhirnya berhubung si bandnya bosenan, jadi dia ya udah berubah pikiran, jadinya mau suruh dijual dah, mau di Lego lagi mobilnya. Padahal niatnya bukan buat dijual di mobil awalnya, buat mainan ya. Iseng. Cuma berarti ini berarti pakaiannya di dalam agak keras gara-gara apain? Soalnya kita pakai lowering kit ya. Tuh ya. Pakai lowering kit, jadi ya emang lumayan keras, cuman ya enak dilihat kalau dari luar. Nyetir enak gak ya? Kalau dari kondisi gini, tarikan sih bengis ya, tarikan ya. Tarikan enak. Oh, tarikan mantep banget ya. Harus pilih-pilih jalan. Oke. Jambak bro. Iya dong. Jambak banget. Nah, kalau dust tag itu, kalau yang gua rasain itu ya, kalau dust tag sama remap itu bedanya, kalau dust tag itu galak banget di awalnya. Tarikan awalnya tuh galak banget. Jambak banget. Iya. Kalau di remap lumayan ngejambak juga. Hampir cuman, mirip ya. Iya, mirip ya. Mirip. Cuma nggak terlalu seganas dustek ya, gitu ya. Kalau dustek tuh jatuhnya agresif ya. Tapi ada stylenya juga dustek sebenarnya. Berarti jadi untuk pakaian harian mah dustek begini udah cukup banget ya, Nek? Cukup. Dustek, intercooler, sama piping, sama downpipe udah cukup. Udah rapi ya. Udah enak banget tarikannya ya.
ngaruh nggak ke bensin, maksudnya ke solarnya, En? Tergantung sih ya, kalau misalnya kita jalan yang biasa-biasa, terus kakinya normal juga. Oh, berarti intinya kaki harus sekolah ya, gitu ya, kaki harus sekolah, oke. Okay. Namanya pembakaran lebih besar, pasti bensin dia lebih boros. Cuman kalau misalnya lu bilang mau kenceng tapi mau irit, udah nggak mungkin lah. Iya, nggak mungkin lah, udah pasti ya. Bisa dilihat juga nih, semua kondisi masih bagus, rapi. Dalam semua juga ini masih bagus banget. Sampai di bagian sini door trimnya juga masih bagus ya. Jok diganti ya ini? Nggak ada ya? Standar ya? Tuh, joknya masih bagus banget. Tapi maksud gua, ya lu pakai settingan begini udah cukup banget lah buat di dalam kota. Yes, setuju. Lu buat di tol, buat kebut-kebutan sama orang juga cukup masih. Cuman kalau lagi kosong aja ya, kalau jangan lu lagi penuh kebut-kebutan. Jangan jalanan rusak, lu hajar juga. Iya kan, itu udah pasti gak enak. Berarti, so, apalagi kalau kalau dari sisi bantingan sih, gua gak bisa bilang mobil ini enak ya, kondisi bantingannya ya. Soalnya, ya gimana? Kalau misalnya lu mau keren ya harus ada pengorbanan. Tuh ya. Gak bisa, lu mau segalanya itu gak bisa. Lu mau nyaman, mau keren ya gak bisa, bener kan. Nyari cewek kan gak bisa ya. Yang perfect banget ya. Kita berharap yang kayak dapat Miss Universe ya nggak? Tapi kan nggak bakal bisa. Iya, kita ngomong fair, ya kan? Lu mau cakep, belum tentu kurus. Bisa ya gemuk. Yang gemuk, yang kurus, yang bodinya, aduh ay, pengalaman pribadi nih, di share. Dapat dari gua sama EN dah. Pokoknya. Asik lah udah. Ini, apa lagi? Jalannya nggak terlalu kosong ya, jadi gua nggak bisa nggak terlalu kenceng gitu. Cuma dari tadi gua nungguin kosong, tadi ada mobil truk di depan. Nah, cobain. Kiri jangan jelek, kiri jangan. 0 ke 100 berapa detik, En? Kurang lebih yang pernah lu pernah. Gua nggak pernah ukur nih. Nggak pernah ukur ya? Iya. Cuman yang pasti jambak tadi. Jambak banget ya, udah pasti enak banget. Ya, gua ke jambak gua pusing. Iya. Tuh, ambil gambar aja susah. Dikit, ya. Cuma nih mobil tampilan sih jadi manis banget ya, En. Keren dengan spek luarnya seperti itu. Abis itu dalamnya juga kita kasihin dashtag ini. Nilai, En, menurut lu mobil begini, kan lu katanya pencinta nih tipe Innova begini, lu pasti nilai 10 buat ini mobil. Dalam kondisi udah modif begini ya. Kondisi begini? Iya. 9-10 udah bilang. Tuh kan. Udah enak banget. Apalagi ya, yang mau dijelasin? Buat gua itu yang gak enak cuman bantingannya doang. Bantingannya. Capek ya gitu, capek. Selebihnya enak. Cuman buat gua pribadi, kalau gua gak bawa orang gitu ya, gua oke-oke aja sama bantingan kayak begini. Cuman kalau misalnya kayak bawa keluarga gitu kan. Kayak keluarga lagi. Maksudnya emak bapak gua gitu ya. Ya family kan. Pasti dia ngoce lah. Pasti. Bantingan kayak begini. Cuman kalau buat gua sendiri sih, gua oke aja. Berarti kalau lu cuma bawa gua, Ben atau si Mas Dimas, kita berempat mah ya. Kita kan anak muda masih hobi begini ya, oke lah ya. Nggak ada rasa gimana-mana. Kalau orang gua mungkin iya, betul. Untuk duduk belakangnya juga pokoknya semua masih bagus. Masih benar-benar enak banget, masih mulus semuanya. Kalau gua sih lebih demen apa ya? Apa ya? Lebih demen posisi nyetirnya Innova yang Grand ini daripada Reborn. Reborn. Kenapa, En? Lebih apa ya? Lebih pendek gitu nyetirnya. Setahu gue, En, lebih panjang ini. Lebih panjangnya. Innova gua Reborn itu enggak sepanjang ini jaraknya. Terus joknya juga lebih yang lebih panjang tuh yang mana lebih panjang? Yang lebih panjang ini, yang lebih enak. Nyetirnya gua setuju. Setuju gua. Kalau Innova Reborn gua pantatnya ini naik, En. Ini ya. Kalau yang ini enak banget joknya. Iya, pas ya. Ini kayaknya kalau jok Innova yang ini posisi joknya tuh lebih pendek dari yang Reborn. Iya. Lebih pendek, lebih panjang, ini lebih enak. Lebih berasa nyetir sedan lah. Iya. Mirip-mirip ya. Kalau yang Reborn itu udah posisi yang paling pendek aja lumayan tinggi. Iya, lumayan tinggi masih. Kalau gua demen gini. Grand Innova ya. Yeah. Cuma kan kalau badan gua ya kan gue lebih besar ya, jadi mungkin gue lebih milih yang ke Innova karena itu. Cuma kalau untuk di tahun yang di 2012 ini ya, ini sih mobil mewah ya, maksudnya enak banget pakainya maksudnya ya. Itu udah terjamin lah, lu bisa dilihat di luaran banyak Innova yang model begini tuh banyak banget ya. Apalagi yang mau dibahas di dalam? Udah sih, gak ada yang kita tambahin lagi. Berarti paling udah ya? Kita nanti head unit yang bisa Bluetooth, jadi lebih enak aja. Di dalam kabin tuh lebih enak, terus pakai peredam di pintu. Oh, peredam ya. Jadi
lebih nyaman aja, gak ada suara motor gitu. Iya, dari tadi pakai senyap banget ya. Senyap. Senyap bener, gila. Berarti udah dari dalam udah, dari depan juga tadi kita udah. Nanti abis ini kita bakal bahas dari luar yang bagian belakang ya, sama itu apa vel-vel kita abis ini bakal bahas juga ya. Kasih lihat ya. Tungguin dia ya, stay tune ya. Nah ini guys ya, mobilnya tadi kan kita udah apa jalan test drive segala macam. Nah abis ini nanti disambungin di videonya. Ini pokoknya dari tampilan luar ini udah pakai stiker, jadi kelihatan lebih keren ya, lebih eye catching menurut gua. Terus dari tampilan Innova yang begini sih menurut gua dia paling keren sebelum Reborn punya gua, kalau gua pribadi bilang ya. Jadi tampilan ini tuh bisa dibilang head to head tuh sama kayak Innova Reborn. Gua kan modelnya begitu tuh, lampunya masih kecil, grillnya juga yang kecil gitu kan. Menurut gua ini dua tampilan yang paling keren di semua Innova menurut gua ya. Henry juga mungkin demen sih, En juga demen yang tipe yang begini. Cuma gua enggak tahu yang di grill gede atau enggak. Terus dari depan udah enggak ada apa-apain, ini standar lampu juga biasa aja, fog lamp. Terus ini juga dia pakai velg, nanti habis ini Henry jelasin. Bodi sih mulus ya. Kita udah dibersihin, kinclongin, masih kinclong kinyis, mantep banget. Ini lampu juga masih standar. Tampilan belakang, nah ini. Tampilan belakang ini kan biasa chrome ya, warna kayak gini. Cuma ini kayaknya diganti, dikasih stiker juga. Lambang V-nya masih ada 2005. Ini kijang Innova juga masih ada ya. Terus ini sih mobil pokoknya enggak bekas tabrakan, enggak bekas banjir, enggak bekas accident, enggak pernah turun mesin juga. Jadi ini aman banget. Ini dibanderol dari harga 230 juta nego alus. Jangan Afgan, jangan Afgan. Kalau kalian misalkan buat nyari mobil lebaran, THR bro. Oh yoi dong. Apalagi yang dapat THR ya, semangat. Sikat langsung, jangan pikir panjang. Langsung ya. Nih mobil lu lihat bodinya bagus banget, udah cakep banget ya. List chrome juga masih ada. Terus di bagian belakang, aduh kunci mana? Bentar guys, ini kuncinya. Kamera mundur udah ada ya. Kamera mundur udah ada. Jadi aman. Anjay. Ada subnya ya buat ajep 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 ajep. Lagu lu Mas Dim. Ya, belakang masih bagus banget ya. Negro. Iya. Itu judul lagunya Astronomia. Asik ya, keren tuh lagu, mantap banget ya, gua demen. Terus nih bagian jok belakang juga masih bagus ya, bisa dilihat masih dilipat, dalam semua masih bagus. Enggak ada yang dibilang sobek, tidak ada. Mungkin agak gelap juga. Kaca film juga masih bagus semua, ini kelihatan juga masih bagus semua. Ini tidak bekas tabrakan, tidak bekas apapun itu semua ya. Ini masih belum elektrik, karena mobil gue pun Innova juga belum elektrik. Innova semua hampir nggak ada elektrik ya, masih belum. Bagian duduk tengahnya, Innova the best. Nah yang gue bilang, ini. Aduh. Nih, Innova yang model begini tuh menurut gue sih enak banget. Duduk sih tengah Innova the best kalau menurut gue. Ini mobil yang untuk lu bilang pakai daily use, untuk keluar kota, untuk bagus juga udah enak banget. Dingin, AC-nya empuk, abis itu lega. Nih headroom gua segini nih. Jarang-jarang lu headroom segini gede. Terus abis itu, ini juga dudukannya kalau Innova beda sama yang tipe Reborn tuh bagian depan. Kalau menurut gua duduk sih enakan yang tipe ini ya, dudukan. Maksudnya dari posisi kursinya, joknya. Tapi kalau di bagian tengah ini enak banget. Kemarin Mas Dim pas duduk sini mantap ya? Mantul. Terus ngejambek banget ya lagi video begini. Wah, gila ya ini. Ini masih bagus juga nih, masih ada wood panelnya semua di sini. Bisa dilihat ya. Ini juga door trimnya juga masih bagus ya, masih berkelas, bersih lu lihat tuh. Bersih semua. Ini juga udah ada TV di sini. Lu mau buka di sini juga ada TV. Ini udah kalau enggak salah ini setahu gua tipe V udah dapet.
Terus ini AC-nya di sini bagian masih cetek biasa, tapi kan kalau ini kan di untuk tipe yang tahun 2012 Innova V kan udah tipe yang paling mahal ya. Jadi mungkin AC-nya untuk di tipe ya balik lagi ya Innova kurang fiturnya. Cuma lu pakai untuk daily use, untuk lu pakaian standar harian biasa tuh untuk keluarga atau pribadi tuh pulang enak. Kampung enak, Bro. Yes. Ya. Solar irit ya. Tarikan udah di dashtag tuh enak banget ya. Untuk tarikan awal tuh enak banget ya. Terus habis itu lu nyaman. Tapi kalau kondisi begini ya kenyamanannya berkurang, kita ngomong fair. Cuma ya kan lu kalau dari tampilan begini, ini kan kalau lu mau pakai berdua, bertiga, berempat masih oke. Ya jangan berlima ya. Berlima lu udah kayak naik bom bongkar. Buar, duar gitu, janganlah. Biasa berdua, bertiga. Cuma kalau lu mau balikin standar pun juga bisa. Ini tipe udah paling mantep kalau menurut gua, untuk harganya juga masih terjangkau, 230 juta nego halus. Tuh di bagian ini juga masih itu, lihat nih. Masih plastikan tuh. Plastikan, Bro, ya, bukan kaleng-kaleng punya ini. Ada side body moldingnya ya, ini tipe yang standar menurut gua sih masih cakep. Ini mobil sih gua sih demen ya. Berarti tinggal bagian Henry nih di sini. Henry kebetulan lagi ada customer ya, lagi dealing, asik. Doain mobil kita laku sebelum lebaran. Aku juga mau THR soalnya. Oke. Okay. Ya enggak benar enggak Mas Tim ya? Kita kan juga butuh THR ya. Kita di sini ngehibur kalian dari rumah. Habis ini gua lagi nunggu Henry bentar, habis ini kita tutup langsung. Oke. Okay? Yuk. Oke. Okay. Anjing berisik banget tuh motor. gitu-gitu motor lu ya kemarin lu pakai untuk standing. Itu yang mencolong itu kemarin di lebaran. Iya. Apa? Pelek. Kalau per ini gua custom ya. Gua custom di Wito, di Auto Per di Joglo. Ya anak-anak mobil udah tau lah si Wito. Terus si peleknya gua pakai Kiwami 18. 8,5-9,5 emang rada keluar sih, harusnya 8,5 rata ini, cuman ya udahlah, mumpung kita lagi ada pelek ini jadi kita colokin aja sini. Cakep juga kok ini. Cakep. Pakai begini sih ganteng ya. Cakep sih, cakep kelihatannya, cuman mungkin buat referensi lu orang, kalau misalnya lu mau lebih empuk pakai 17 lebih pas. Oh, kayak 17 sih, Pak. Kayak di head-on kita pakai 17. Oh iya, head-on kita 17 ya. 17 bannya rada tebel, rada donat. Kalau ini bannya rada tipis, jadi udah mobilnya pendek, suspensinya keras, terus bannya tipis, jadi efeknya rada keras mobilnya. Ya, gitulah. Lu mau terlihat keren harus ada pengorbanan nih. Kalau misalnya lu enggak mau ada pengorbanan sama sekali, ya lu pakai mobil standar aja. Yes. En, ngaruh nggak En? Kalau misalkan udah di dashtag nih, nanti kita balikin standar, ngaruh nggak lebih kenceng atau lebih apa? Gimana? Nggak terlalu jauh ya. Nggak terlalu jauh, ya. Cuma sedikit ada ya? Iya. Lebih entengan ya? Peleknya juga nggak terlalu yang kayak berat-berat banget gitu kan. Oke. Okay. Jadi masih, ya kalau misalnya lu emang buat ngebut, lu cari pelek yang seenteng mungkin dan sekuat mungkin. Jadi nggak terlalu ngaruh sama performance-nya. Driving experience, En? Kemarin lu nyetir ini gimana? Kalau gua sih emang demen. Apa namanya, posisi nyetirnya Innova ini gue emang suka ya. Yang kayak kemarin kita bahas dalam mobil ya. Kalau gue emang suka ini daripada Reborn, soalnya nyetirnya lebih kayak sedan. Terus udah dipendekin gini juga jadinya bantet ya, kayak sedan. Iya, kayak Odyssey ya, Odyssey dikit gitu, mirip dikit. Jadi kayak wagon jadi-jadian. Iya, wagon jadi-jadian. Murtad dong dia. Wagon murtad. Wah, berarti udah kayak gitu ya, berarti udah kita bahas semua. Apalagi yang mau ditambahin? Udah itu aja. Udah ya, berarti selamat lebaran. Selamat lebaran, ini malam takbiran. Ya, kita syutingnya di malam takbiran. Kita bakal ini buat ya, intinya lebaran dah. Lebaran. Ya, and ucapin dong, gue udah nih. Kalau takbiran tuh biasanya yang motor. Celebrate jadinya motor, mobil, petasan. Semua. Petasan kalo semua. Kalau lagi gak covid biasanya pada geber-geber motor tuh ya. Ini tadi yang dulu itu mau kabur mau bergeber itu. Apa? Iya. Si Ferli tadi sama Ikin. Iya. Terus gua kalau di Bandung tuh rame banget tuh takbiran tuh geber-geber. Anjrit. Penuh pokoknya jalanan tuh penuh. Merayakan ya. Iya. Ya, tapi karena covid ini enggak bisa nih ya. Kembang api. Oh, kembang api juga ya. Udah iya. Pasti ya. Ya udah, stay safe. Stay safe everyone. Kita tutup sampai di sini aja ya. Yoi. Review Innova-nya. Ya kira-kira seperti itu Innova V tahun 2012 grill kecil. Yoi. Ya. Ya, gua sama Henry kalau gitu izin pamit. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-share, di-komen. Oke.
Terus selamat lebaran kita ngucapin sekali lagi. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin, betul, dari seluruh tim Eurohouse dan Garage House. Ya. Oke. Okay? Ya kalau yang berminat nanti boleh hubungin gua, Henry atau Ben karena kita satu tim ya. Ingat di harganya 230 nego alus ya, nego alus ya 230. Oke, okay? Kalau gitu gua sama Henry izin pamit. Take care everyone. Thank you for watching. Bye bye.